aja kegiatan hari gizi nasional ini. Dan bagi kami ini merupakan sebuah pencerahan bagaimana kami kena mengelola anak-anak asuh itu supaya dapat diberikan makanan yang bergizi sesuai dengan arahan-arahan nanti dari tim dari kesehatan, yang selama ini mungkin kami hanya bersifat apa yang kami ketahui aja. Dan mungkin dengan pencerahan ini bisa kami lebih terarah dan sesuai dengan standar prosedur kesehatan yang berlaku secara umum. Kira-kira begitu Pak. Ini adalah panti asuhan putri yang tertua di Kalimantan Selatan. Satu-satunya dulu di tahun 1977 itu berdiri, di mana pendiri-pendirinya itu adalah Haji Abdullah Bastami almarhum, Haji Muhtar almarhum, Haji Herman almarhum, dan Bapak Tajuddin Nur yang sekarang beliau masih hidup tapi sudah mujur. Dan sekarang ini penerus-penerusnya adalah generasi-generasi yang ketiga, generasi-generasi ketiga dari pendiri-pendiri ini yang melanjutkan pengurusan panti asuhan ini. Dulu pertama kali berdiri panti asuhan Narapidana ini hanya dihuni oleh 4 orang putri indahan dari panti asuhan di Pangeran. Kemudian sekarang berkembang menjadi 35 orang, dan bangunan pertama dulu hanya berupa gubuk yang aksesnya itu cuma pakai titian. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bagus bangunannya dan sudah melewati jalan yang bisa diakses dengan baik. Ini sejarah pendirian daripada panti asuhan. Ini terhadap acara ini karena kebetulan kita berpengalaman di sekolah sebagai guru sekolah, kita mengharapkan ini kegiatan ini tidak terputus pada saat event-event hari gizi nasional ini, tapi pembinaan gizi ini kami mengharapkan berlanjut seperti di sekolah itu ada UKS namanya. Jadi kami harapkan nih paling tidak 6 bulan sekali ada kunjungan, ada bimbingan kepada panti asuhan agar setiap update-update pemberitahuan perkembangan kesehatan dan gizi nasional ini dapat kami peroleh pengetahuannya yang kami terapkan kepada anak-anak asuh kami. Sebenarnya saya ini sebagai sekretaris. Karena dulu saya pengasuh juga sebelum diangkat sebagai pegawai negeri, dan sekarang saya sudah pensiun. Jadi saya mengabdikan diri kembali ke panti asuhan ini agar nantinya anak-anak kita yang kita harapkan panti asuhan, anak-anak panti asuhan ini nantinya bisa mandiri. Jadi kita selain daripada formal yang kita berikan anak-anak panti asuhan ini, kita juga memberikan keterampilan berhati yang bikin kue, baik yang dari dinas sosial provinsi, setiap tahunnya juga memberikan keterampilan di sini, juga termasuk dinas sosial Kota Madya juga memberikan keterampilan agar nantinya kita anak-anak sudah keluar dari sini bisa mandiri. Itu harapan kita nantinya di sini. Dan alhamdulillah anak-anak yang saya asuh kemarin itu, yang ini alhamdulillah saya sekantor di Pelihari kemarin itu, dia jadi bendahara, suaminya juga ya, ada juga yang jadi bidan. Jadi alhamdulillah banyak sudah yang sukses di panti asuhan ini. Jadi harapan kita ke depannya nanti ini mudah-mudahan pada para pejabat istilahnya itu memberikan arahan nantinya di sini anak panti asuhan bisa mungkin baik di pemerintahan maupun di swasta bisa nanti diakses anak-anak saya yang di sini untuk mendapatkan pusat pekerjaan. Karena anak-anak di sini kalau pulang kampung itu kita hanya bukan harapan kita, tapi dia setelah keluar dari sana langsung di sana dikawinkan sama keluarganya yang masih ada hidup. Nah itu bukan harapan kita. Kita harapan kita supaya anak-anak kita di sini setelah keluar dari sini dia bisa mandiri. Jangan mohon bantuan kepada para pemerintah untuk membantu kita bagaimana caranya menjalankan anak-anak yang ada di sini. Terhormat Ibu Kasih Promosi Kesehatan,
Dengan terhormat Ibu Bapak Pengurus Panti, serta teman-teman dari Persagi dan para siswi-siswi yang ada di Panti Asuhan ini. Terima kasih atas kedatangannya semua pada kegiatan ini. Kita dalam rangka memperingati hari gizi yang ke-60 dengan tema gizi optimal untuk generasi milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai doa pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana saghira. Allahumma iftah lana khair wa barik wa ba ni'mati wa barik fi wa bar quwwati wa bashahati wa bisalamati wa bil jannah hadha qawmati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa jitan fi aynina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alayna bi sakarati al-maut wa najatan min an-nar wa fa'in al-hisab. Rabbana la tujhu ba'da ijhaytana wa habbunka rahmatan innaka anta al-wahhab. Rabbi awji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala khairil hadisi Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari Panti Asuhan Harapan Ibu, kami dari organisasi profesi ahli gizi Kota Banjarmasin. Kebetulan hari ini adalah Hari Gizi Nasional yang ke-60, jadi kami mengadakan kegiatan ini dan sangat tidak disengaja, tidak tahu juga bahwa sebenarnya Panti ini, Pak ya, pengawas atau pengasuh. Pengasuhnya adalah Bapak Kepala Dinas kita, Pak Mahdi. Pengawas ya, Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kami hormati, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ketua Yayasan, Pengurus, dan jajarannya, teman-teman Dinas Kesehatan, teman-teman PISI, adik-adik yang sangat saya sayangi dari 3 panti asuhan. Mohon maaf, memang Bapak Kepala Dinas Kesehatan mulai dari tadi pagi jam 6.45 Bapak itu mendampingi seluruh SKPD, mendampingi Bapak Wali Susur Sungai. Jadi tadi startnya itu dari Museum Wasaka Sungai Cina. Jadi sebetulnya Ulun mau ikut tadi, tapi memang mungkin Ulun nggak bisa renang, kemudian kelopaknya. Jadi lumayan takut. Ya, ada hikmahnya juga ketika Bapak berangkat, ternyata Ulun diinstruksikan oleh Bapak untuk mewakili beliau menghadiri acara Hari Gizi yang ke-60 di Panti Asuhan ini.
mohon izin menyampaikan materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu materi mengenai germas. Adik-adik di sini ada yang tahu sudah germas apa? Ada yang pernah dengar? Pernah? Apa germas? Gerakan masyarakat hidup sehat, ya. Thank you.
Ibu Meka, apa tanda-tanda gula darah tadi? Lemas, lesu. Tanda penampungan. Pusing. Ini penampungan. Pian ada minum obat tablet tambah darah? Kenapa? Mulai sekarang bapak ini jarang, jadi harus minum tablet tambah darah. Kasih boleh balian.